Bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan. Segala amal kebaikan akan dilipat gandakan. Untuk menjalani hari yang suci, aku mengawalinya dengan ibadah sholat duha. Berserah diri kepada Yang Maha Pemilik Hati untuk menyerahkan segala urusan di dunia ini. Bersujud ikhlas pada setiap ketetapan yang akan terjadi, agar tidak terlalu menaruh harapan pada ketidakpastian. Karena kemana lagi diri ini harus berlari jika bukan pada pangkuan ilahi. Selesai melaksanakan sholat, aku merasa lebih tenang dan lebih bersemangat untuk menjalankan rangkaian kegiatan produktifku hari ini. Pagi ini aku mau menggunakan skincare. Di sini aku menggunakan rangkaian skincare dari SNP Vitaronic. Dalam rangkaian skincare ini terdapat kandungan green tree foliate orange fruits, vitamin C, vitamin B5, dan vita kompleks yang terdiri dari bahan-bahan herbal seperti camu-camu ekstrak dan hypopheramnodis ekstrak. Semua rangkaian skincare SNP Vitaronic ini aman untuk kulit yang sensitif. Nah, produk skincare yang kali ini aku pakai yaitu SNP Vitaronic Toner Pad. Dia ini exfoliating toner. Cara pakainya gampang banget. Jadi toner pad ini dipakai setelah kalian mencuci wajah kalian. Toner pad ini mengandung lemon extract yang dapat membantu mengangkat kulit mati di wajah dengan lembut, sehingga wajah terasa lebih cerah. Dan toner ini aman banget untuk digunakan sebagai daily toner kalian. Kemudian berikutnya di sini aku menggunakan SNP Vitaronic SOS Ampul. Ampul ini terbagi dari dua bagian. Pertama-tama aku ketuk bagian atas ampul agar tercampur di bagian bawah ampul dan patahkan bagian atas dengan hati-hati. Cara pengaplikasiannya gampang banget. Kalian tinggal oleskan ampul ini dengan lembut ke wajah agar kandungan ampul dapat meresap dengan sempurna. Kalau kulit aku sedang bermasalah atau sedang lelah, aku tuh langsung pakai ampul ini. Karena dia tuh punya klaim 7 days of power intensive care by vitamin yang mengandung ekstrak camu-camu serta vita kompleks sehingga dapat membantu menghilangkan kulit kusam di wajahku dalam 7 hari. Tahap yang terakhir, aku menggunakan SNP Vitaronic Moisturizing Gel Cream. Selain untuk mencerahkan kulit, gel cream ini dapat menjaga skin barrier kulitku dari kulit kering dan kulit kusam. Gel cream ini tuh sangat melembabkan kulit. Aku bisa merasakan kelembapannya saat pertama kali aku menggunakan moisturizer ini. Kalau dilihat dari ingredients-nya, moisturizer ini tuh punya klaim mencerahkan dan juga menghidrasi kulit. Produk ini bagus banget sih buat kalian yang ingin mencerahkan kulit, karena dia tuh terdapat kandungan vitamin C dan niacinamide-nya. Pas diaplikasiin tuh teksturnya berasa lightweight banget. Karena teksturnya itu berupa gel, jadi di kulit juga nggak terasa berat banget. After use-nya juga, dia bikin wajah jadi glowing sehat gitu. Aku paling suka sih sama SNP Vitaronic Moisturizing Gel Cream ini. Kegiatan produktif selanjutnya adalah mengganti spray tempat tidur dan selimut. Aku biasanya ganti spray sama selimut tuh 1 bulan sekali sih. Ini aku lakukan agar kebersihan tempat tidurku selalu terjaga dan kualitas tidurku lebih terasa. Spray yang kotor juga bisa menjadi alasan kenapa susah tidur. Selain itu juga bisa menjadi salah satu penyebab iritasi pada kulit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Makanya aku rutin membersihkan agar tidurku dan kulitku tidak terganggu oleh debu dan kotoran yang menempel.
Kalau kalian biasanya berapa kali nih ganti spraynya? Selanjutnya aku membersihkan area dapur, mengelap kotoran dan sisa cairan yang menggenang agar tidak menjadi penyebab karatan pada peralatan. Selain tempat tidur dan dapur, aku juga membersihkan lemari setiap satu minggu sekali. Yang pertama, aku bersihkan cerminnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru deh bersihin lemarinya. Meski tidak begitu banyak kotoran, tapi membersihkan lemari dengan rutin juga harus dilakukan agar barang-barang yang disimpan di sana bisa terjaga. Setelah bersih, aku menata beberapa hiasan agar terlihat lebih menawan. Beberapa barang yang aku simpan itu merupakan barang yang penting. Jadi saat aku membutuhkannya, aku dengan mudah bisa mendapatkannya. Kegiatan membersihkan lainnya yang aku lakukan adalah mengelap kaca. Ini rutin aku lakukan agar kotoran tidak mengganggu penglihatan. Karena aku tuh suka menyaksikan pemandangan di luar. Serasi dengan itu, aku juga membersihkan cermin yang selalu digunakan. Tidak lupa juga untuk membersihkan ambalan dari kotoran. Aku mengelap segala sudut untuk memastikan tidak ada kotoran yang tertinggal akibat bersembunyi. Kemudian menyusun kembali barang-barang di atasnya. Aku sangat suka dengan hiasan-hiasan dinding, karena dia tuh dapat menghilangkan kesan sepi pada sebuah ruangan. Jadi, aku mengoleksi beberapa barang dari brand lokal yang kualitasnya sudah mampu bersaing dengan internasional. Akhirnya kegiatan merapikan dan membersihkan sudah selesai aku lakukan. Anyway, karena di Instagram banyak yang request resep kue nastar, jadi di sini aku akan ngejelasin bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, bahan untuk adonan. Siapkan 1 buah telur yang sudah dipisahkan dengan kuning telurnya, 100 gram mentega dan 50 gram butter, vanili bubuk secukupnya, dan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian campurkan bahan-bahan tersebut dengan menggunakan mixer. Campurkan hingga adonan merata. Di sini aku juga menggunakan 1 bungkus tepung nastar dengan berat 300 gram yang bisa didapatkan di supermarket atau toko kue. Campurkan semua tepung pada adonan tadi, lalu aduk perlahan menggunakan spatula, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan tangan sampai adonan menjadi kalis. Langkah kedua yaitu membuat isian nastar. Isian nastar bisa kalian bentuk berupa bola-bola kecil agar lebih mudah saat dibungkus adonan. Selanjutnya membentuk kue nastar. Pertama-tama bikin bulatan kecil adonan yang selanjutnya ditekan menjadi rata. Lalu simpan isian nastar tadi di atasnya. Lipat adonan tersebut hingga menutupi keseluruhan isian nastar. Ini merupakan proses yang cukup sulit karena adonan harus seimbang menutupi isian nastar. Nah, untuk olesan di atasnya cukup simpel. Aku pakai 2 kuning telur aja. Kemudian dicampurkan dengan mentega yang sudah dicairkan agar warnanya bisa lebih pekat. Olesi dengan hati-hati menggunakan kuas kecil agar tidak merusak bentuk nastar. Langkah terakhir adalah memasukkannya ke dalam oven. Aku membuatnya menjadi 2 loyang panggangan. Biarkan di dalam oven selama 40 menit dengan suhu 150 derajat. Dan jangan lupa siapkan toples untuk menyusun hasil kue nastarnya. Sambil menunggu nastarnya selesai, aku memilih untuk menggunakan masker wajah. Masker yang aku gunakan di sini yaitu S&P A Sheet of Vitamin Ampoule. Masker ini mengandung antioksidan dan vitamin essence untuk membantu menyamarkan noda, mencerahkan, menyegarkan, serta memberikan relaksasi pada wajah. Masker ini aku gunakan saat wajah aku dalam keadaan bersih. Kemudian juga aku harus menggunakan toner dulu sebelum memakai masker ini. Masker ini dapat diaplikasikan selama 10-20 menit. Setelah itu, masker bisa diangkat. Di sini aku menepuk-nepuk kulit wajahku dengan lembut supaya esensinya ini dapat menyerap secara maksimal. Agar suasananya lebih rileks, di sini aku menyalakan lilin aromaterapi. Aroma dari lilin aromaterapi ini yaitu eucalyptus and peppermint. Tunggu selama 20 menit agar maskernya menyerap dan bekerja.
Daripada bosan menunggu, aku mengisinya dengan membaca buku. Buku yang mau aku baca tuh buku kesukaanku tahun ini. Buku ini sudah aku baca berulang kali. Judulnya itu, Kamu Hanya Perlu Pulang. Aku tuh suka sama buku ini tuh karena pemilihan kata dan penyusunan kalimatnya tuh bagus banget dan mudah dipahami. Dengan membaca buku pun, aku rasa aku bisa bebas mengeksplor imajinasi pikiranku dan tentunya bisa menambah wawasan terhadap suatu hal. Tak berselang lama, alarm HP-ku berbunyi menandakan masker sudah selesai digunakan. Sebelum melepas masker, aku mematikan lilin terlebih dahulu. Melepaskan masker wajah merupakan momen paling bahagia, karena aku bisa melihat hasilnya seperti apa. Aku tuh suka banget sih sama masker ini, karena dia tuh hasilnya bikin wajah aku jadi lebih glowing, kenyal, dan pastinya jadi lebih cerah. Buat kalian yang mau mencerahkan kulit, aku benar-benar nyaranin banget sih buat nyobain masker ini. Sejalan dengan itu, kue nastarku ternyata sudah siap. Di sini aku mengangkatnya dengan sangat hati-hati, kemudian setelah itu didinginkan terlebih dahulu. Saat sudah dingin, aku langsung menyusunnya ke dalam toples agar ia bisa bertahan cukup lama dan lebih mudah saat dikonsumsi. Cerita kegiatan produktifku selama bulan Ramadan berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.